What is this? What is this? Warning, approaching crash depth. Oh shit, 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 shit. Oh my god. Alien. Pesawat UFO. Identified flying object. Wah, danger. Wah, kapalku rusak. Anjay. Kaca pecah. Naik. Lihat guys, malah kapal didorong sama Zuzi lho. Wah, pre Zuzi kira. What the? Man! Yeah! Wah, man! Wah! On. Malik Ceng. La Zuzi sojo. Gak jelas, man. Jangan kembali lagi dengan Bapak Zeus di sini dengan game zombie di Bargendon. 10 ya, kemarin 9 kalau nggak salah, berarti sekarang 10 dong gitu. Gimana sih, nggak bisa ngitung gitu. Oke, langsung saja be, terakhir kemarin kita sudah berhasil kok hujan, Pak. Gak apa-apa lah, karena memang beneran sekarang lagi musim hujan gitu ya. Dan ya, terakhir kemarin kita sudah mencoba ya kehidupan sebagai nelayan ulung ya. Dan sekarang saya mau ini sih, mau review aja sih mungkin ya. Jadi pokoknya selamat datang di GTA Zombie yang paling tidak jelas ya, season 4 ini ya. Nggak ngerti ceritanya mau dibawa kemana itu, nggak ngerti, pokoknya kalian nonton aja. Kalau nggak seneng ya wis pak ya, diselaikan nggak popo, nggak usah ditonton. Tapi ini sojo nih. Oke, jadi kali ini ya, aku sebenarnya mau nge-review mod lokasi yang dimana ini aku nih sebenarnya pingin cari bapak-bapak elit yang dari kemarin, dari episode sebelumnya itu gagal terus ya karena sulit. Jadi aku mau ke tempat militer, bukan ke tempat militer, ke tempat angkatan laut, angkatan udara campur angkatan laut. Ya pokoknya kayak ngono lah, yang ada di tengah-tengah laut, dan berangkat ke sana itu harus pakai helikopter. Nah, di sana nanti sekalian kita rekrut bapak-bapak elitnya. Oke, langsungnya kita execute, man. Kita turun dulu, guys. Btw sekarang bapak Zeusnya sudah kuat ya guys ya, lihat guys, saya tidak takut bi. Gampang kabeng ini ya be ya lo. Nah, sekali tampol langsung mot ngomong ya lah merem. Dihipnotis be, tidur gitu ya. Jangkrik lo kok berkurang darahku, waduh masih belum aktif nih ya. Jadi sebentar kita aktifkan dulu kekuatannya si Zeus ini ya. Nah oke guys, ini kayaknya sudah aktif ya kekuatannya Zeusnya, lihat guys. Gigit sa... Jangan kecil, kurang aja sih. Wait a minute guys. Oke, okay, dah! No! Ambet, malah orang saya hilang. Anjir, salah pak, salah. Yes! Ntar. Nah, kelihatan ini, nonton apa kalian ya? Orang saya nggak ada pak. Kacau, wis, pokoknya kacau. Nggak bisa guys, ternyata apa namanya... kekuatan invisibility loh. Aku tak membakar diriku sendiri guys, harusnya aku nih kuat. Oh kan, gak ngurang kan? Lihat darahku, gak ngurang sama sekali ya. Oh aman. Eh kesini oh, kesini oh, nek bikin kobong kesini oh kabe. Monggo bi, saya kebal api. Oke, sudah. Jadi ini tak perkuat. Ya ampun, kalau zombie gak kebal pek. Ya ampun pek, tersepek pek. Oke guys ya, sudah terlut ulang gitu ya. Nah pokoknya kayak gitulah kurang lebih ya. Orang saya ini kebal api, yang kedua ini kebal tembak ya. Tapi kalau zombie masih nggak kebal. Tuh lihat, aman matanya. Nggak apa ternyata. Ya ampun, udahlah, pokoknya error lah semuanya. Oke, langsung kita anu aja, berangkat ya. Langsung kita berangkat mereview satu map gitu ya. Ya bi. Aduh. Astaga guys ya, kenapa nggak bisa jalan di air ini, mati lagi dong saya dong. Ya ampun dong, saya mati lagi dong. A few moments later. Ono sing berhasil, ono sing gak. Aku pingin mod kebal ngono iku lho guys ya. Jangan tidak aktif ya dengan Bapak Zeus ini. Malah tetap ngurang kalau digigit zombie. Kadang kalau api gitu bisa, kadang enggak ya. Tapi kalau tembak kayaknya kebal sih ini.
Nah, pokoknya seperti itulah. Ayo kita langsung ngambil helikopter, guys ya. Itu aku lihat ada helikopter di sana. Waduh, capek, Pak. Cakra saya habis. Tidak. Kita nambah cakra dulu. Oke, yuk let's go gudarkan lagi. Nah, jadi kalau kita mau ke markas militer yang ada di tengah laut sana itu, yang bukan punyanya Bapak Michael yang dulu, bukan ya. Ini beda ya. Kayak kapal induk gitu, kalian pasti pernah tahu kok. Ayo naik, oke. Nah, yang kapal induk di situ, terus di sana itu kayak sudah bukan kapal ya. Jatuhnya kalau kalau kita pasangin lokasi yang aku install ini kayak pulau-pulau yang digabungkan dengan apa namanya apa kapal induk itu tadi ya. Dan dijadiin kayak pangkalan udara, markas militer. Nah, jadi kita ambil helikopternya, kita manfaatkan ya untuk perjalanan kita ke sana. Karena kalau kita jalan kaki sebenarnya bisa sih. Zeus kan punya kekuatan berjalan di atas air. Tapi takutnya nanti tidak stabil. Tiba-tiba jatuh ke air, Pak, terus suruh berenang ke sana lah. Waduh, Pak. Durasinya bisa durasinya sih pendek ya, takat ya, tapi saya yang capek gitu ya kan. OTW ke sananya itu loh, Pak. Ya, komben. Dan oke, okay, ini kita sudah sampai di tingkat kedua. Kita mau ke tingkat yang paling atas buat ngambil heli ciptar ya. Kalian sudah ngerti, aku sudah ngomong berkali-kali ini mana jalannya ya. Wah, ini akhirnya. Oke, langsung budalkan saja, men. Ntar ya, tak tandai dulu ya. Di sebelah di sinilah pokoknya. Ya, kita ikutin tanda saja. Bener buka ikut tanda aku ibu. Tapi kayak sebelah situ, ya daerah sekitaran situlah. Aku ya gak hafal sih. Tapi kurang lebih jangkrang. Waduh, kenapa take off-nya jelek sekali, Pak? Kita ikutin tanda aku. Nah, di sebelah sana. Jadi, selamat datang di episode mereview-review map gitu ya, mereview-review lokasi. Pokoknya biar apa ada relasi ini gitu ya kan. Soalnya ini kan zombie, terus aku install base gitu ya kan. Base itu kayak markas gitu. Nah, waduh, ini lumayan jauh ini perjalanan dari BTW guys. Soalnya rada ke tengah laut, bener-bener di apa pojok-pojok laut kono loh. Ya enggak sih, enggak di pojok sih. Kalau kita jalan ke laut ke sana terus itu sebenarnya bisa, cuman nanti kalau kita udah mentok itu ada batasannya, kayak otomatis pesawat kita rusak. Nah, itu tuh kelihatan itu tuh, itu pulau guys. Kan bisa lihat kan di depan. Ada pulau buatan ya di sana. Bukan pulau buatan, itu kayak kapal sudah bukan karam ya, kayak udah mancep di situ udah beribu-ribu ratus-ratus tahun dan jadilah pulau. Wes pokoknya kayak ngono lah inti ceritanya. Oke, okay, kita mendar di sana ya, men ya. Kalau ada militer bahaya iki aku sok ditembaki iki, aku dikira apa nak jenenge penjahat engko iki. Tapi sudah lama ya, sudah mungkin abandoned ya, tidak berpenghuni apa kilups. Wah, api, Pak. Ya kalian bisa lihat ya, ada pula ono kapal barang ini ya kan. Anjay. Wah, iki kita mendaratin di orang-orang ini enggak ada, Pak. Ada orang itu di bawah itu. Wah, oke. Okay. Kita cari tempat mendarat dulu. Apa mendarat di runway? Enggak, jangan, Pak. Runway-nya ini dipakai buat ini nanti pesawat, Pak. Jadi kita mendarat di mana ya? Di pulau-pulau kecil itu di depan nih. Nanti kita jalan kaki ke sini ya. Nah, kita review satu persatu. Mungkin dari pojok sana sampai ke tengah inti apa kota ya? Ke tengah kota. Ya. Nah, kita mendaratin helikopter kita di atas ini ya. Keren nih di atas ini. Ini sok gak? Isok lah harusnya lah. Saya kan pilot berapa sonil gitu ya kan. Pilot berapa sonil? Oh yeah. Zeus gitu loh. Oke, kita review dari sini ya satu persatu. Tenang saja, kita pakai jurus jalan. Wow. Kenapa orang sih masuk ke tanah, Pak? Waduh. Masuk ke batu dong. Kita jurus ini ya, jalan di air saja. 1, 2, 3. Oke, wah sip, nice. Oke. Sudah bisa jalan di atas air ya, men. Ya, ini ada terowongan batu buatan. Anjay, masih kayak nge-review-nya ambek jalan di air ngene, Pak. Sopo sing iso, Pak, nek gak Dewa Zeus tok iki, ono kapal SpongeBob. Duh, dalane wangel ya, nek surut batune tidak anu, Pak. Batune kelihatan dan tidak rata. Mungkin surut. Nah, ini guys, kita ke kapal Tuan Crab ya, kapal memancing remis. Apa dah ini dah? Lulu Zeus, kamu kuat sekali Zeus. Lihat guys, malah kapal didorong sama Zeus loh. Wah, pre Zeus kira.
What the? Man! Yeah! Woman! Wait! Ah! On. Malik Ceng! Lah, susul cok. Gak jelas, man. Kon, wis gagal kabeh wis. Gagal kabeh. Kok kamera gak iso mendukur to iki? Hey, what happened, hey? Aneh, ini ada yang aneh nih. Ah, oke. Nah, iki bisa wis. Anjay, kita ulang lagi ya jalan di atas airnya. Waduh, ini kadang stabil kadang tidak ya. Oke, 1 2 3. Oke, ya. Oke, berhasil. Wis. Oke, kita lanjut ke di sana. Itu ada bapak ke pemantau ya. Jadi satu persatu, mohon bersabar. Kita reviewnya itu pelan-pelan ya, biar tidak pendek durasinya. Karena ya perlu dicek juga gitu loh. Di sebelah sini ada apa? Lek, kamu kok di sini, berbahaya sekali, Lek. Wih. Naik, kena ombak. Iya. Wih, ini si babaknya lagi berjaga nih. Ya kita datangi, kita deketin. Bisa kita invite sih. Nanti kita ajak ya satu persatu dari mereka. Nah, aku tak masuk ke sana. Alah, gak iso anjir. Ayo please. Nah, tunggu gak iso ya. Wah, kita manfaatkan ombak tinggi saja, guys. Nah. Ah, lu lah. Deh. Eh. Nah, kita manfaatkan ombak tinggi. Halo, Bapak. Kamu ngapain, Pak? Bahaya orang itu bawa basoka, guys. Nanti saya di basoka, Pak. Jangan diganggu ya. Dan itu orang yang di atas sana, gimana cara naiknya, Pak? Enggak ada tangga loh. Aneh, Pak. Ini kayaknya tangki penyimpanan minyak ya. Buat bahan bakar di sana. Dan yes, kita lanjut lagi. Ini ada pulau apa di depan? Pulau kosong. Bukan pulau sih, lebih tepatnya kayak batu-batu yang menjulang dan jadi dataran. Oh. Ini batu ini ngawang ya, Pi. Apa ceritanya, men? Batu ini ngawang-ngawang. Oh, iya. Oke, langsung kita masuk ke pulau intinya ya. Yang ada di depan sana. Ini sebenarnya yo, nek berdasarkan GTA sing asli, sing ori. Ini nih apa? Kapal induk, guys ya. Kapal induk yang dijadiin markas militer. Yo, kapal induk mesti markas militer. Astaga! Bruh. Gimana ceritanya, Pak? Saya terjebak di sini, dong. Astaga. Astaga, bisa keluar, Pak, ini saya. Pak! Nah, untung saja. Bahaya ya jalan di bebatuan-bebatuan seperti ini ya. Tergelincir, Pak ya. Terus terjebak. Oke, di sini ada runway. Bukan runway ini kayaknya. Oh ya, tempat penyimpanan pesawat. Untung aku nggak dikira apa namanya? Penyusup. Kira penyusup. Ini ada kereta ya? Dulu. Kereta apa ini? Nah, kereta. Sampai tembus ke sana. Oh. Ini kayaknya iya, ini gudang penyimpanan nih, gudang kereta tapi ditutup, guys, pakai papan. Wah, guys, lihat masuk ya. Udahlah, kita cek lagi masuk ke sana. Iya, wasi gigi. Ini ada pesawat apa jenenge? Hercules. Bisa dipakai gak? GBE bisa dipakai. Tak buat pulang nanti. Bisa ya, Pak. Anjay. Tapi ada tangga yang nutupin. Oh iya. Bisa dipindah kok. Kayak turun. Nanti kita balik ke kota asli pakai ini ya, sama bawa beberapa orang. Ngomong mereka karepe dhewe ya. Guduk markasku nyelin-nyelin jebuki pesawat e. Ya wis gak apa-apa, Pak. Sing penting kan mereka tidak ngamuk. Lo. Ini mobil. Kenapa ngawang dah? Woi. Buset. Oh, ini kayak ada barang gitu. Ini kayak ada barang gitu tapi transparan, guys. Loh. Emang aneh ya. Bapaknya mana kembar semua gini ya kan. Kembar siam anjay. Oke. Nah, kita berkelana pakai mobil aja lah. Daripada di sini gitu ya kan. Jalan kaki apa enggak enak, Pak. Mau disediakan ada mobil gitu ya. Kita pakai aja, Pak. Oke. Saya pinjam ya, Mas. Loh, Mas. Wah, di sini ada berbagai macam jenis pesawat. Mungkin ini ya, apa bentengnya lagi bertahan. Wih, apa tuh? Don't stare to submarine. Wih, ada jalan.
Wait a minute, guys. Don't stare to submarine. Oh, pintu masuk ke dalam. Okay. I see. Ntar. Jadi aku tak review sebelah sini dulu ya. Ada misil-misil, Hydra. Itu ada jalan ke sana. Nah, perlu dicek satu-satu, Pak ya. Review, namanya saja review ya. Review bersama manusia-manusia patung. Dan semuanya menikin challenge, guys ya. Tidak bergerak. Wih, apa ini? Wih, ada banyak jalan. Upstairs to back door. Duh, ini apa ini, Pak? Kok berasap gini ya? Gak jelas, guys. Tapi banyak pintu. To cross nest tuh banyak, guys. Banyak pintu. Nanti kita cek satu-satu ya. Wus, apa ini? Anjay. Saya terbakar. Panas dong. Lu ngelag-ngelag, Pak. Ngeglitch. Ini ono asap. Rokokan, Pak. Ini gini. Mesin ini. Oke. Wes kita langsung masuk ke salah satu pintu yang bisa kita masuki ya. Buset, ini panggon sama sangat kemebul gitu ya asapnya. Nah ini ya, kita ke upstairs to cross ini. Wis. Apa gue? Ono glodakan iku nang kono ya. Ngene to. Iku nang helikopter. Menara pantau ini. Lho, mobil jatuh itu apa gitu? Astaga, oprek. Coba les kom. Oke, kita cek yang ini. Nah, ada pintu lain enggak? Ke sini. Kemana ini? Ke bawah. Oke, ke bawah ini, Pak. Ya kita naik ke atas. Ternyata tembusannya kecil-kecil ya. Cuman ya bukan ruangan, apa? Ini yang tempat pantau-pantau doang ya. Kemana ini? Astaga, oprek. Gak coba lah, sekarang mau pake sembel dos ya. Dulu ini aku di mana dong? Ini masar guys aku, guys. Aduh, harusnya tadi aku balik aja ya. Ini kapal lagi. Awas, baik jatuh ke bawah motor aku. Ini ada tangga turun gak ya? Ini ada ini. Untung saja. Kalau lompat aku bisa motor nanti. Yuk kita turun guys. Kita cek satu persatu ini soalnya. Enak ya, anjay. Oke, kita masuk ke pintu ini guys ya. Tuh downstairs tuh submarine itu kapal selam. Si. Yang depan itu apa? Laut, Pak. Jangan nanti kecemplung. Itu ada ruangan lagi sih sebelah sana. Si, tapi ngecek yang ini dulu. Masuk ke sini. Anjay, ini submarine yo. Iya, kapal selam ini. Masa gini kapal selam? Gak duduk ini. Duduk kapal selam ini. Ke bawah yuk. Ini. Kemana ini? Ini sabarin ini. Oke. Si, ambil nafas dulu. Yuk, kita cek. Masuk. Ayo jalan. Oke. Mana sabarin ini, Pak? Mungkin sabarinnya gak kelut mungkin ya. Harusnya kelot guys. Udahlah kita naik yuk. Aku bikin review gini ki ya. Naik. Yo iki Pak. Submarine Pak. Bukan ding ini hanggar dalam. Ini apa jenengnya kraken. Ini bukan temannya kraken iki. Kraken. Kudu ding. Ini iki podo karo iku. Siapa tahu di dalam sana ada sesuatu. Yuk kita coba masuk. Sangar pe iki pe asli pe. Apa sangar iki pe? Ditutup. Nah, oke, langsung kita masuk ke dalam. Apa sih? Gak jelas kon. Oke, yuk kita masuk ke dalam, guys. Ada apa di dalam sana? First person lah. Oke, first person, guys. Ayo kita masuk ke bawah. Kita cek di dalam. Turun. Kok bisa turun? Gimana cara turun? Gini. Woi. Ini kayak apa ini? Apa ini? Wush. Bawas. Aku panggil Pak Nyetir ya, Pak.
Anjir, wong anjir. Ceru iki. Masalahnya iki kendaraan guys, langsung madep ke bawah gitu ya. Harus muter-muter begini guys ya, jadi semoga kalian tidak pusing sampai kita ke dasar. Kita masuk ke dalam. Turun terus aku. Ini kelihatan ini dasarnya. What is this? What is this? Warning, approaching crash depth. Oh shit, shit. Apa ini? Alien. Pesawat UFO. Identified flying object. Wah, danger. Wah, kapalku rusak. Anjay. Kaca pecah. Naik. Waduh, ini apa cara balik anjir? Kok ini tak? Gak ngerti guys, aku balik apa guys? Akhirnya. Soalnya emang wisir tak-retak ya kaca ya. Kercek nunu. Oke, ternyata di dalam sana ada ini ya. Wah, kemasukan air ya. Dibuka pas di dalam air. Kabun banyu kabe itu ya. Ya kompen. Zeus ini jelas sekali kok ya. Balik. Jadi kok balik aja. Ini tangganya di sini. Jadi selamat tuh nonton GTA 3 bedulunya ya. Nih, lihat sini. Masuk. Masuk Zeus. Nah, oke. Sok. Pada susah ya naiknya ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Ada UFO di bawah sana. Makanya tidak ada penelitian ngono. Kok ono ruangan di atas, guys. Gede juga ya ternyata tempatnya. Asik guys, tapi ya gak ada apa-apa sih, cuman nge-review doang guys ya. Waduh, sudah 90 menit. Gak ada apa-apa Pak di sini, Pak. Ini tembusi ke sini. Gendeng. Gede juga ternyata. Ini ada jalan kemana ini? Buka. Gak bisa buka. Oh, ke sini. Enggak, karena lihat pinggir. Kira pintu itu apa ada depan itu dah. Aneh banget, Pak. Lo. Apa sih? Bukan. Ternyata mobil, guys. Gimana ada mobil dari langit gitu, jatuh dari langit, Pak. Gak jelas banget ini ya. Ini enak, guys. Sama dibuat markas, guys. Tempatnya gede. Apa besok orang-orangnya yang tak jemput ke sini? Ngop, kurang asam. Soalnya GTA terlalu santai guys. Jadi ngop ya. Jadi ini aja apa, orang-orangnya besok tak coba tak bawa ke sini semua. Soalnya enak ya buat markas di sini. Cuman terlalu damai gitu loh. So emang nggak ada zombie sih di tengah laut, mana ada zombie. Oke, ini aku ada di ruangan terpencil. Oh, ini yang tembusannya tadi, Pak. Nah, ada beberapa ruangan yang belum aku cek ya, tinggal sedikit lagi. Oh, cuman tembusan doang kesini. Kira apa, Pak ya? Permisi, Pak. Sorry, Pak. Jangan tembak saya. Saya cuman dewa yang sangat kasihan sekali uripnya ya. Jadi jangan tembak saya, please. Oke, di sini ada satu ruangan. Ini kemana? Waduh, gede banget loh. Bisa tembus ke sini, Pak. Bisa jadi nyasar loh ini. Baiklah, kita pakai helikopter buat kembali ke hangar, kembali ke runway. Oke, buzzard ini. Biar gak kesuan ya, jalan kaki kelamaan, Pak. Pakai persediaan helikopter itu pakai yang dulu. Mantap ya, Melia. Oke. Aku bayar. Jadi episode santai gini ya. Kalian boleh kok sambil ngopi-ngopi, sambil minum, sambil makan snack, sambil makan juga gak apa-apa gitu ya. Pokoknya nyantai beh. Nonton video gini buat kalian yang gabut-gabut saja ya. Kalau kalian sibuk jangan. Awas. Oke, kita kembali ke hangar. Dan kita cek ruangan terakhir dulu. Itu apa dah? Meteor mobil, Pak. Bayangkan gimana ceritanya dong. Oke, tinggal sebelah sana doang yang belum kita cek. Jadi survei-surveinya kurang lebih mungkin. Waduh, orang saya haus, Pak. Haus. Minuman sudah banyak, makanan juga sudah banyak. Jadi jangan khawatir.
kemarin. Oh, ada downstairs tuh helipad lagi. Oh, yang tadi mungkin. Wiku, wiku. Oh, bebe. Ya pertahanan mau bilang kene men. Hei. Kok bonjir meledos gak suwe iki. Waduh, aku pengin lewat ke sana, masuk ke pintu. Ono mobil sing menghalangi. Kon. Sebelum kita cek, kita kesini dulu. Itu ke helipad ya, yang tadi mungkin helipad ya. Oh, gak ada nih tembusan yang tadi. Oke. Nah, mungkin aku ada yang miss ya, tapi gak ngurus. Mungkin kurang lebih kayak gitu. Beda lagi. Beda lagi, Be. Buset dah, banyak banget ya. Oh, terus cadangan pesawat ya. Wah, keng nih ya. Oh! Oh, yang tadi. Oh, jadi bisa masuk ke situ sama bisa lewat sini. Ini kemana ini? Ruangan rahasia ya. Oh ya, ini yang tadi. Oke, oke, oke. Harusnya di bawah sini ini ada apa, submarine ya? Oh, enggak ada ya. Oh, brek. Kejulas kon, mape kon. Moro-moro respon lo, no mobil ya. Oke lah ya, jadi kurang lebih review-reviewnya seperti ini dulu. Wapik, pak wapik, tapi ya cuman begitu doang ya, gak ada apa-apa. Tapi iso dibuat apa markas ke depan nih gimana. Jadi mantap iki wis. Yuk kita penutupan guys. Malah nyemplung dong. Malah nyemplung dong si bapaknya. Dan di bawah tadi ada mobil ya. Oke, ini kita beri penutupan di sini aja. Ho, naik. Walah guys. Naik harus lewat tangga. Ini. Hap. Naik ke kapal remis kok ya, apa rech. Hap. Oke, mumpung tinggi tadi. Nah. Oke lah ya, jadi tak tutup dulu sampai di sini ya. Terima kasih banget sudah menintan-nintan ya. Dan besok bakal tak lanjut ya. Kita bawa teman-teman kita yang ada di kota ke sini untuk diamankan. Setiap kita nemu survivor mungkin bisa kita bawa ke sini, kita selamatkan ya. Soalnya kita tempat gede banget, Pak. Bener-bener aman. Dan sejauh ini ya, sejauh ini aku main kita mau zombie. Ini markas terbaik yang ada di laut dan teraman. Jadi ya sudahlah, thank you sudah sore ya sampean ya. Ini mau tidur dulu sih babang Zeusnya. Jadi setelah kompir, jangan lupa kalian semuanya terus mampir gitu ya di channel ini. Oke, bye bye, thank you. Oh, itu rodok masuk akal tuh main. Biasa ane gak jawol lah sing apa ndak sing meletek ke. Ndak sing meletek. Bro. Suka kok ngono ke, thank you, bye bye.